adik-adik, selamat datang lagi di channel YouTube Ruang Adik-adik. Hari ini kita akan belajar dan mengenal alat-alat komunikasi ya. Sebelum kita mulai, adik-adik jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ayo kita mulai. Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Tahukah adik-adik, alat komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Ini adalah contoh gambar alat komunikasi tradisional. Radio. Surat. Koran. Dan majalah. Ini adalah contoh gambar alat komunikasi modern. Komputer. Televisi. Telepon. Dan telepon genggam. Oke adik-adik, sekian dulu ya pengenalan kita tentang alat-alat komunikasi. Semoga adik-adik senang belajar dan selalu bersemangat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.